Nah, di sini tersedia mobilnya cukup lumayan banyak nih teman-teman, pilihan juga. Mobil 3 baris ada, sedannya pun ada. Ini tahun 2000 RA6. RA6. Ya, 2300 cc. Oke. Okay. Pajak hidup panjang. Pajaknya hidup panjang. Ya, udah sunroof. Sunroof aktif nggak? Udah sunroof aktif. Kondisi okay. Mobil aman, interior juga masih original, masih enak lah. AC dingin. Kaki-kaki juga aman nih. Pajak panjang bulan 8 2025. Kijang apa nih, Bang? Ini kijang Roper 89. Ini mesinnya enak banget, interior original. Ya. Manual, pajaknya manual. Aja nih, minus pajak aja. Pajak berapa lama? Pajak sekali aja. Oh, sekali? Per tahun, tahun kemarin mati. Per tahun juga di bawah sejuta ya? Di bawah sejuta, 900-an ya. 900-an, murah twin cam. Murah, Mazda Capella. Oh, Mazda Capella. Dari sini kelihatannya nih kayak ini, kayak apa? Sepiro? Iya. Tapi keren ya? M40 manual. Manual? Manual. Tahun berapa? Tahun 91. Ya. 91 ya? 91. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Derosa Auto. Derosa Auto lagi main ke daerah Tangerang kesinian nih, daerah bandara ke belakang lagi. Kita lagi mampir ke showroom yang namanya Garasi Langboh, teman-teman. Nah, di sini tersedia mobilnya cukup lumayan banyak nih, teman-teman. Pilihan juga mobil 3 baris ada, sedannya pun ada. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini boleh banget. Intinya teman-teman di sini harganya nggak kaku-kaku amat, bisa dinego-nego, dan cek unit sepuasnya itu wajib ya. Wajib. Karena mobil second itu nggak ada yang sempurna, jadi teman-teman wajib banget untuk diperiksa. Dan hari ini Derosa Auto masih ditemenin sama yang punya showroomnya, ada Bang Yosef. Bang Yosef sehat? Siap. Bang Yosef. Sehat. Alhamdulillah sehat, dan yang pasti izin pertama kali Derosa Auto review mobil yang ada di Garasi Langboh. Aman. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan masih mobilnya unitnya udah ready ya, Bang ya? Ready. 10 unit mah ada ya? Ada, ini ada. 10 unit mah ada, teman-teman. Lumayan nih buat teman-teman referensi buat cari-cari mobil murah. Insya Allah nanti harganya masih bersahabat ya. Oke, Bang. Yang belum tahu, sobat-sobat Derosa Auto nih. Alamatnya ada di mana? Alamatnya kita di Jalan Raya Kamu Besar. Yeah. RT 01 RW 02 Teluk Naga Tangerang. Oke, lebih Teluk Naga. Tepatnya cek aja di Google Maps, Garasi Langboh udah ada langsung. Udah ada dong pastinya. Titiknya udah ada jelas banget. Jelas jadi teman-teman nggak usah nyari ke kanan ke kiri, nanya-nanya dulu. Buka Google Maps aja udah langsung ditujukan langsung ke showroomnya. Atau mau hubungin Bang Yosef langsung biar bisa. Komunikasinya enak, Bang Yosef. Langsung aja ke 0857-7135-001. Oke, nomor teleponnya Bang Yosef ada langsung di atas video sama di deskripsi. Teman-teman tinggal tanya-tanya langsung aja kalau teman-teman sekiranya suka sama mobilnya, apalagi pas sama budget ya, Bang ya. Siap. Intinya datang ke sini nego-nego lagi boleh kali ya. Bolehlah dikit-dikit ya. Soalnya kita udah kandas ini. Betul. Insya Allah dapat harga terbaik di konten kali ini sama Bang Yosef juga untuk mobil-mobil yang ada di sini, teman-teman. Kalau pemeriksaan kan tadi udah dibilangin, pastinya boleh, Bang Yosef, boleh, ya? Boleh, cek drive, cek itu, cek langsung, test drive, terserah. Silakan ya? Silakan, sepuasnya lah. Dan yang pasti, cocok dulu aja cocok sama dulu mobilnya. Aja. Masalah nego, di sini aja langsung lebih langsung. Enak ya. Kalau misalnya luar kota, pengiriman udah bisa, Bang Yosef? Pengiriman sementara belum dulu lah. Belum dulu ya? Jabodetabek aja? Jabodetabek aja. Jabodetabek dulu, diantar bisa, teman-teman. Diantar bisa lah. Tapi ada ongkirnya. Biasa. Ada tenaganya, teman-teman ya. Jadi wajar. Atau teman-teman yang ngamuk keluar uang, bisa ambil sendiri ke sini ya. Iya, betul. Siap, itu siap. Dia, teman-teman. Di sini cash only aja, Bang? Cash only aja. Nggak usah pakai kredit-kredit? Iya, betul. Tukar tambah tapi boleh? Tukar tambah boleh. Boleh. Bawa unitnya ke sini. Atau teman-teman mau jual unit, boleh nggak? Boleh dong. Kesini aja, kabarin aja. Kabarin aja. Karena unit lagi susah, Bang. Unit lagi susah. Kali aja teman-teman di rumah nih ada yang pengen jual mobilnya, ya buat stok-stok di sini lumayan gitu ya. Lumayan lah. Bener. Harga masuk kita bayar, Bang. Siap, harga masuk langsung dibayar. Nah, kita mulai langsung aja boleh, Bang Yosef? Boleh, boleh. Dari mobil pertama yang ada di Garasi Langboh kita bahas Odyssey. Odyssey. Waduh, nih keren nih. Kita agak ke depan dikit ya. Odyssey tahun berapa, Bang? Ini tahun 2000 RA6. RA6. Ya, 2300 cc. Oke. Okay. Pajak hidup panjang. Pajaknya hidup panjang? Ya, udah sunroof. Sunroof aktif nggak? Udah sunroof aktif. Oke. Okay, interior ini, nice banget. Ini nice, bener. Kondisi bener-bener no minus lah ini. Dan body juga rapi ya, Bang ya? Body rapi. Kaki-kaki aman, Bang? Kaki-kaki aman banget. AC siap. Dingin ya? AC dingin. Ini yang paling spesialnya interiornya rapi. Interiornya teman-teman. Rapi banget ini. Ini masih Orion kayak gini masih ya? Masih Orion. Semua sampai door trim belakang semua. Masih, siap, orangnya. Pajak hidup nggak, Bang? Pajak hidup panjang. Bulan apa? Bulan 8 2025 kalau nggak salah. 9? Oh, bulan 9. Malah lebih panjang? Lebih panjang. Setahun ke depan ya? Iya, masih. Berapa mau dijual Odyssey, Bang? Ini kita jual di 65 juta. 65 juta? Uh-huh. Odyssey? Odyssey. Buka harga? Buka harga dong. Kurang lagi kasih ya? Bisa dong. 55 kasih nggak? Jangan. Tawaran jujur udah rame di 55. Iya. Kita maunya di... Udah, habisin aja deh ya. Iya, berapa? Buat Bang Denny, 60 aja.
Di bawah 60 dikit. Datang aja dulu ke sini cek unit. Di bawah 60 yuk pastiin. 59 dah udah. 58 habis. Udah. Jangan. Remis yuk. Jangan. 58. Habis. Sayang, sayang. Gopel lagi. Gopel lagi dah. 58 500 gua pulang. Odyssey. Cut. Bro bungkus. Cut nih. Dia nafsu banget kalau ngeliat mobil gini nih. Oke, kita bahas langsung aja. Ini Traje tahun berapa? 2001 manual. 2001 manual. Pajak hidup bulan 11 bulan depan. Mepet. Oke, mepet tapi ya. Kaleng panjang. Per tahun di berapa, Bang? Per tahun dia paling sejutaan lah. 1 jutaan murah ya. Kondisi mobil aman? Kondisi mobil aman, interior juga masih original, masih enak lah. AC dingin. Kaki-kaki juga aman ya, paling minor-minor aja kayak lampu gini-gini. Lampu agak, ya, kuning, agak kuning, bumper lecet wajar ya. Lecet wajar lah. Itu nanti mobil tinggal diberesin dikit-dikit aja ya. Betul. Kalau mesin semua aman. Aman ya. Berapa ya. Bang mau dijual, Bang? Ini Trajet. Kita buka di 38 juta. 38 juta. 38 juta. Pasin 30 boleh, Bang? Jangan. Pasin dong. Jangan dong. Pokoknya ini kita habisin di 36 deh. Hah? 36 aja. 33 yuk. 36 jangan. 33 yuk. 35 aja habisin. 34 udah 1000 lagi. Ya udah sip. 34 juta rupiah Trajet. Bang, Kijang gimana nih, Bang? Kijang. Kijang tahun berapa? Ini kita kemarin orang trade-in nih. Oh, ini orang trade-in. Orang trade-in. Ini pajak panjang bulan 8 2025. Kijang apa nih, Bang? Ini Kijang Roper 89. Tahun 89? Iya, tahun 89. 4 speed. 4 speed. 4 pintu juga. Oke. Okay. Jadi kacanya udah dimodif. Paten. Paten ini? Ini juga pere udah diturunin sedikit. Oke. Okay. Jadi udah enak lah dilihat ya. AC-nya ada nggak ini? AC-nya dingin. Dingin? Enak. Waduh, dingin. Bener ya. Ini tinggal dicobain aja pajaknya ya, hidup. Pajak hidup. Hidup. Bulan 8 2025. Wih, panjang nih. Panjang. Berapa, Bang, mau dijual, Bang? Ini murah aja lah, 28 juta aja. Ini murah aja 28 juta. 28 juta aja. 28 juta aja. Pasin ya? Pasin aja, ayo. 21 udah? Jangan. 21 udah? Jangan. Kita enggak 20, 21. Rugi kita. Berapa dong? Ini kita jual modalnya aja dah. Iya, berapa modalnya? 25 aja. 25 aja. Iya. Modal ya. Modalnya aja 25. Kita enggak berani di bawah modal. Kita jual modalnya aja. Ini trade-in soalnya. Trade-in aja udah. Iya, jadi 25 apa-apa. Juta dijual ya? Ya dijual. Jual, teman-teman. Lanjut. Lanjut. Bang, ini masih ada lagi. Ini apa? Baleno. Baleno, Neo Baleno, Baleno 2008. Neo. Neo Baleno. Neo Baleno Matic. Tahun 2008. Iya. Matic masih enak enggak, Bang? Matic masih enak. Responsif ya? Mas, ini bekas pakaian kita juga. Oh, gitu. Iya. Pakaian ya. Biasa, pakai jual. Iya, pakai ju. Tapi kondisi lainnya gimana, Bang? Kondisi lainnya enak, kaki-kaki baru kita benerin kemarin, ganti karet-karet. Oke. Okay. Semuanya udah kita ganti. Matic juga baru kita ganti, olinya, oli mesin udah kita ganti. Pajak hidup? Pajak mati ini. Berapa lama? 2022. 2022. Per tahun Baleno berapa? Tahun, 1 koma ada? 1 komaan lah. 1,8 kali ya? Apa di bawahnya? Ya, cenggol lebih dikit lah. Cenggol lebih dikit ya. Iya. 1.500.000 lebih dikit lah. Oke, kira-kira mau dijual berapa Baleno ya, Bang? Ini kita jual di 66 juta aja lah. 66 juta ini. Iya. Boleh nggak 57, Bang? Jangan, di bawah 60 belum. Iya, yuk berapa coba? Kita kasih 63 dah. Udah 60 aja? Jangan. Udah 60 aja? tambahin lagi. Ayo, Bang, 60 aja. Bang, kita udah lama nggak ketemu iya. Nih. Iya. Kita kasih harga spesial buat teman-teman yuk. Dan 62. 61 lah. Ya udah sih. Bawa pulang 61 juta rupiah bawa pulang Neo Baleno ya. Pokoknya mobil rapi ya, Bang ya. Mobil rapi, enak. Pakaian teman-teman soalnya pakai ya, pakai jual gitu. Kaki-kaki baru dibenerin ya. Dibenerin. Aman. Jadi aman. Mobil udah rapi. Kalau ini gimana? Ini Corolla nih. Twin Cam. Twin Cam nih. Tahun 91. Tahun 91. 91 ini. Manual ya, Bang ya? Manual. Kondisi gimana, Bang? Ini mesinnya enak banget, interior original. Ya. Manual, pajaknya manual. Aja nih, minus pajak aja. Pajak berapa lama? Pajak sekali aja. Oh sekali? Tahun ini kemarin mati. Per tahun juga di bawah sejuta ya? Di bawah sejuta, 900-an ya. 900-an, murah twin cam. Murah. Dan body juga lumayan rapi, Bang, ya? Rapi. Rapi. Enak. Ban-ban bagus, pelek juga culture nih. Ini pelek-pelek OM-OM nih. Pelek OM. Enak lah ini mobil. Oke, minus pajak doang sekali, teman-teman. Pajak aja sekali. Berapa kali mau dijual, Bang? Ini kita mau jual 38 juta. 38 juta? Ya. Twin cam? Twin cam. 28 nih, Bang. Jangan. Twin cam, Bang. Banget. Bang, ayo. Jangan. Ayo, Bang. Jangan, bener. Rugi ayo. Itu, Bang. Ini kita berapa? Jual paling di 36 lah. 36? Iya. 30 ya? Jangan, belum. Bang. Asli. Asli, loh. Belum. Kita ini beliannya masih di angka 34,5. 34,5? Iya. Coba berapa beliannya. Enaknya? Kita lebihin 1000 aja dah. Berapa? 355, yuk. Udah 35 aja lah. Ya udah sip. 35 juta rupiah bawa pulang twin cam ya. Ya. Yang mau boleh silakan. Mobilnya segar soalnya ini. Segar ya. Kalau ini gimana, Bang? Ini mobil sama. Masih twin cam. Twin cam juga. Tahun berapa?
Sama tahunnya 91 juga. Sama tahun 91 ya. Juga, cuma ini pajaknya aja mati. Ini matinya berapa lama? Mati 2020 ini. Oh, agak lama ya. Itu kalau 2020 berarti sekitar 5 kali ya? 5 kali. Iya, oke. Ini bicara kondisinya gimana, Bang? Kondisi sama sih 11-12 ini. 11-12 ya. Oke, semuanya cuman mesinnya enak. Huh? Cuma ini interiornya aja enggak ori. Oh, yang ini interiornya enggak ori. Tapi lapis yang paten. Oke, dan yang pasti rapi ya. Rapi. Rapi. Berapa, Bang, yang ini, Bang? Samain aja udah harganya. Beda dong, itunya nggak ori. Samain. Bedain lah. Samain. Ya. Ini kita diskon jadi 34 dah. Udah bedain cengkok. 33,5 lah. Ya udah sip. 33.500 mau pulang, teman-teman. Mau pulang nih. Nah, ini ada Onyo apa nih? Ini Nissan Capella. Mazda Capella, sorry. Oh, Mazda Capella. Dari sini kelihatannya ini kayak ini kayak ya, apa? Sephiro. Iya. Tapi keren ya. Ini mobil original banget. Ini original banget, Bang. Iya. Makanya taruh di pojok nih. Taruh di pojok. Biar gak kecolongan nih. Bang, kita bahas ini, Bang. Boleh, ya, Bang? Boleh. Tahun berapa, Bang? Ini tahun 88 ya. Capella ya? Capella. Pajak hidup. Tahun 88. Tapi masih rapi kayak gini? Masih rapi. Kalau cat sih kayaknya ini restorasi. Oke. Cuma kalau interior itu ori. Itu ori ya, masih semua. Ya? Dashboardnya dia warna merah. Aslinya merah ya? Merah. Wih, keren. Kulit joknya semua merah. Cakep ya. Ya, pelek kita udah pakai Mercy nih. Mercy. Ya, konon katanya sekitar 15 jutaan. Jadi ganteng nih mobil. Lumayan. Parah. Lumayan kesayangan ini. Oke. AC dingin nggak, Bang? AC dingin banget. Dingin banget. Mesin nggak ada masalah ya? Nggak ada. Ya, speedometer juga udah digital kan? Udah digital ya? Oke. Normal semua. Pajak hidup? Pajak hidup. Bulan 10? Mepet apa panjang nih? Panjang. 2025? 2025. Wah, gokil. Berapa, Bang, mau dijual, Bang? Ini agak mahal nih. Agak mahal nih? Ya udah. Kalau agak mahal, silakan. 80 juta. Ini mah buat yang suka-suka ya? Buat yang suka aja ini. Buat yang suka aja, teman-teman. Iya. Jangan bilang, wih, mahal banget. Tapi kondisinya. Ini kondisi, bicara kondisi, teman-teman. Ada kondisi, pasti ada harganya juga, teman-teman. Ini kondisi juga. Enak. Tapi kurang lagi boleh nggak? Dikit-dikit lah. Jangan 80 banget lah. Hah? Jangan 80 banget. Ya, di bawah 80 dikit lah. Ayo, berapa? 70 lah. Hah? 70 dah. Jangan dong. Lepas lah 70. Jauhan dong. Berapa coba? Ya, kita korting 2 juta aja lah. Yah, jujur. Dikit-dikit aja. 75 dah, udah 75. Ya udah, gas. Nyerah lagi kita. 75 juta rupiah tuh yang mau, ya. Pokoknya yang suka-suka aja. Suka-suka aja lah ini, Bang. Boleh. Nah, kalau ini gimana, Bang? Ini Mas Boy ini. E30. E30. M40 manual. 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 Tahun berapa? Tahun 91 ini. 91 ya. 91. Interior masih original. Pelek kita pakai M46 nih. Oh, pakai pelek M46. M46. Mas Boy banget ya. Mas Boy banget. Nah, setir, kondisi? Setir M3. Huh? AC dingin, huh? Mesin nggak ada PR, pajak hidup. Berarti ini banyak banget permajaan nih, Bang, ya? Ya, ini. Banyak sama ini, dua ini. Ini simpenan kita. Waduh, pantesan. Pajak hidup nggak? Pajak hidup. Bulan 12 masih hidup ya? Masih hidup. Siap. Bang, ini mau dijual berapa, Bang? Si ini Mas Boy ini. Ini kita jual di 80 juga. 82? 82, Bang? Iya. 75 boleh nggak? 75 jangan dong. 75, Bang. Jangan. 75, Bang. 78 udah ini. Udah 75 ini biasa jangan. Sama. Jangan. Aduh. Ayo. Ini modalnya lebih perih. Lebih perih. Keluar modalnya belum besar ya. Gede ini. Restorasi mesinnya. Disawer kali ini mah begini aduh. Nih. Ya, coba yuk. 77 dah udah. Udah 76 dah. Ya, tunggu lagi. 76 ya, juta rupiah. Juta. Kita ke sebelah sana boleh, Bang? Ke sana ada BMW lagi. Masih ada BMW ya? Ada BMW lagi. Wah, ini peleknya keren banget nih. Ini kita pelek pakai HSR. Dari sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat juga nanti ada footage-nya juga. BMW apa nih, Bang? BMW M46325 ini. M46325? Iya, inline 6. Tahun berapa? Tahun 2001. Tahun 2001? Mobil kondisi gimana, Bang? Minusnya pajak aja ini. Mobil. Selain pajak nggak ada minus? Nggak ada. Wih. Aman. Olimatik. Jaminan? Baru. Jamin lah, aman. Jaminan ya. Oke, pajak berapa lama? Pajak 2022. 2022. Per tahun berapa, Bang, ngomong? 1,8 ya. Murah ya? Murah dia. Coba, ini kondisi udah rapi kayak gini, Bang. Iya. Mau dijual berapa nih? Ini 98. Ini simpanan juga aja jangan nih. Tadinya. Jadi jual aja lah. Jual aja lah. Bosen lah. Ya udah berapa? 98. 98. Bang. 325 lo ini. Iya. 88 dah. Jangan dong. Bang, 88, Bang. Pala 8 nih. Yuk. Jangan. Yuk. Belum dapet. Ayo berapa coba? Prima peri dah emang. 95 dah udah jual ini aja dah. Hah? Seri-seri aja 95 yuk. 92 yuk. Ya udah. Kuat ya. Angkat. 92 juta rupiah. 325 loh. 325 ya. Yang mau boleh datang ke sini cek unit dulu ya, Bang ya. Cek unit dulu aja. Ini mau Eropa, mau Jepang ada juga. Ada. Tapi campur. Kita enak lagi bahas yang merah satu lagi, Bang. Merah satu lagi. Boleh. Avega. Kalau XL7 itu dijual juga?
SL7 bukan. Bukan, oh iya. Ini aja ya. Ini aja. Ini aja. Kita ada madaman dulu kali Bang ya. Iya, sini dah, enggak apa-apa. Boleh. Bang, Avega. Ini kita bahas dulu yang namanya Avega, Bang. 2010 GX manual. GX manual. Interior original, minus pajak aja ini. Oh iya, original ya. Minus pajak berapa pajak kali? Pajak 2022. 2022. Per tahun 1, kali ya. 1,5-an lah. 1,5-an segitu iya, ya, Avega. Kondisi nggak ada yang aneh-aneh, Bang? Kondisi nggak ada yang aneh-aneh. Aman. Semua. Aman semua ya. AC dingin ya? AC dingin. Ya udah coba. Mau dijual berapa, Bang, Avega? Ini, terakhir ya? Ini 45 aja. Ini? Iya. Ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi di situ. Nanti ya. Nggak terakhir ini. Ada satu lagi. 45 yang ini? Iya. Nego lah. 37 lah. Naikin dong. Udah 37 masih dapat. 40 lah. Udah 37. 40. 37. Jangan tipis. Ayo, Bang. Jangan. Panas nih. Sayang nih, sayang. 38 dah udah. Ya udah 38. 38 juta rupiah mau pulang Avega ya. Bawa. Manual. Manual. Teman-teman. Oke, kita kesana masih lagi. Enak. Masih ada satu lagi. Avanza ya. Avanza nih. Avanza G ya. G. Tahun berapa, Bang? Tahun 2013. 2013. Oke, ini CC. CC 13. 13 ya. Iya. Mobil aman gak nih, Bang? Mobil aman. Semua minusnya cuma ini dong nih. Kap pada kap. Botak. Oh. Kap iya. Botak sama pajak aja ini dia kalanya. Pajak berapa lama? 2019 ini. 2000 oh iya. Lama. 6 kali berarti lama, ya. 6 kali. Tapi betul. Per tahun di berapa, Bang? Per tahun dia 1,an juga apa 2 juta ya? Enggak nyampe 2 juta ya? Kayaknya enggak nyampe sih. Tapi estimasi paling mahalnya 2 jutaan lah. Ya. Iya. Oke, siap. Mobil cuman minus pajak. Overall kondisi enggak ada masalah ya. Magnetik aman, ban-ban tebel, AC dingin. Sama yang gini-gini minor lah. Minor, interior masih original. Siap. Bang, mau dijual berapa nih mobil terakhir? Murah aja. Apa Nova mau dijual juga? Jangan Nova. Oh, ini jangan. Restorasi. Restorasi. 95 aja nih. Ini 95. Iya. Ini, Bang. Iya. 87 kali kenceng nih. Udah lah, terakhir. Ya. Lanjut aja. Siap. 87 juta rupiah mau pulang. Avanza ya? Avanza. Minus pajak, teman-teman. Minus pajak aja. Memang pajaknya agak lama. Agak lama emang. Tapi nggak apa-apa lah, teman-teman. Yang mau-mau aja datang ke sini, cek unit. Insya Allah mobil mah nggak ada masalah ya. Aman semua. Aman. Cek aja sepuasnya. 5-5. Enak pokoknya. Oke, dan itu untuk tadi kita bilang itu bukan dari ini ya, itu PKB-nya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih lengkap lagi, cek online aja atau betul. Ke biro jasa ya, Bang ya. Betul. Nanti bisa lebih jelas lagi di situ untuk masalah pajak kalau teman-teman mau hidupin pajaknya lagi. Mumpung lagi BBN. Bener. Ini gratis BBN. Daerah mana nih? Ini Jakpus. Selatan. 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 Jakarta udah enggak, Bang? Udah enggak ya? Udah enggak. Sekarang Jawa Barat. Jawa Barat. Saya Tangerang lagi ini soalnya. Mungkin nanti tunggu lagi aja ya. Aman ya. Pasti nanti ada pemutihan. Teman-teman yang mau lebih murah lagi, tunggu pemutihan aja. Ya. Atau yang mau langsung dihidupin juga, ada duitnya boleh silakan ya. Oke, abis apa gimana nih, Bang? Abis ya udah. Abis ini? Iya. Ada lagi nggak yang mau datang? Nggak ada. Nggak ada ya. Intinya teman-teman, unit yang kita bahas di Wigara Silangboh ini dulu ya, Bang Yosep ya. Betul. Terima kasih banyak, Bang Yosep. Siap. Udah mau nemenin yang pasti banyak. Sehat, sukses selalu. Mudah-mudahan amin. Penjualan semakin banyak lagi. Amin, amin. Intinya ada yang masuk, ada yang keluar. Amin. Itu biar seimbang betul. Aja, betul. Biar kita terus bisa ngonten lagi ya, Bang. Amin. Gua, apa, ngasih mobil murah, harga terjangkau dari Garasi Silangboh buat teman-teman yang cari mobil, ya kan? Intinya, datang ke sini, cek unit, itu wajib. Wajib, Bang. Wajib ya, jangan sampai harus. Enggak. Harus. Karena harus. Mobil second itu balik lagi, nggak ada yang sempurna. Ya. Nggak ada yang istilahnya tinggal pakai. Pasti ada plus minus itu nanti tinggal iya. Diobrolin di sini. Malah kita lebih prefer kalau dia langsung check unit datang. Benar. Ketimbang dia DP dulu. Benar. Segala macam. Itu lebih nggak enak ya, Bang. Iya. Ya? Beban di pedagangnya. Beban ya. Di kitanya. Betul. Beban yang kita nggak mau. Betul. Jadi teman-teman enaknya datang langsung ke sini ketemu sama Bang Yosep aja ya. Cek bareng silakan. Iya. Jalan betul. Cobain dulu mobilnya ya. Bang Yosep sekali lagi terima kasih banyak. Ketemu lagi next video bareng lagi sama Bang Yosep. Masih di Garasi Langbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.